Diguyur hujan selama 1 jam dengan intensitas tinggi telah menyebabkan melubernya air dari lereng gunung, dari lereng Bukit Kukusan hingga membuat banjir di Kecamatan Kendit, Situbondo. Banjir yang menerjang desa Kelatakan ini terekam dalam video amatir warga setempat. Besarnya aliran dari lereng perbukitan Kukusan telah menyebabkan genangan air di jalur pantura hingga memasuki rumah warga. Ketinggian air yang melanda jalur pantura berkisar 30 sampai 50 cm. Dampak banjir ini telah menyebabkan tersendatnya arus lalu lintas hingga beberapa jam karena banyak pengemudi yang memilih menunggu surutnya banjir di jalur pantura. Luapan banjir dari Gunung Kukusan. Banjir setinggi kurang lebih 30 sampai 40 cm dan merendam beberapa rumah yang tampak